Selamat datang kembali pelanggan Hagi Family. Sebelumnya saya akan bercerita terlebih dulu ya. Kita tahu bahwa di dalam satu Dekartu ini ada empat kerajaan yang dipimpin oleh empat raja dan ratu. Semua raja harus punya keinginan yang sama untuk bersatu agar perdamaian dapat tercipta. Jadi kita perlu mempertemukan empat raja tersebut untuk menyamakan persepsi ya. Oke, sekarang kita butuhkan adalah pihak luar ya, pihak yang netral. Jadi kita tunjuk negara tetangga ini untuk mengirimkan undangan ke para raja. Oke. Anggap saja negara tetangga ini mengirim utusannya satu ini untuk mengundang para raja. Tetapi utusan ini mengatakan bahwa dia hanya sanggup mengundang tiga raja karena satu raja itu kerajaannya tersembunyi dan dia tidak bisa menemukannya. Nah, disinilah kita akan membantu utusan ini untuk mencari raja yang satunya ya. Oke, kita bentuk tim yang terdiri dari 8 orang. Nah, tim ini kita lihat. Oke. Tim ini adalah pilihan saya dan Anda gitu ya. Oke, kita kocok dan ini cukup. Sekarang saya tanya, Anda itu suka dengan angka berapa? Misalnya Anda suka dengan angka 9 misalnya. Oke, angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini adalah kartu Anda. Sekarang kartu saya. Kartu saya ambil dari cara seperti ini aja. Ini Anda, ini saya. Ini Anda, ini saya. Ini Anda, ini saya. Ini Anda. Oke, ini buang. Sekarang Anda, saya, Anda. Oke, tinggal satu. Ini adalah kartu saya. Sekarang kita lihat pilihan kartu Anda adalah 7. Dan saya di sini ada 6. 7 ditambah 6 itu ada 13. Oke, kita lihat 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata kita menemukan raja ini. Sekarang kita lihat ini apa? Utusan ini kita lihat, yang diutus ternyata adalah seorang ratu. Harusnya para raja semangat untuk mendatanginya ya kan ya. Oke. Kita lihat karena ini adalah ratu, kita pesannya itu kita eja aja. R R A T U H A T I ya, ratu hati. Oke, ini adalah di sini. Sekarang kita lihat apakah para raja ini mau berkumpul untuk menciptakan perdamaian. Iya, ternyata yang paling semangat ini adalah raja hati. Lalu kita lihat yang lainnya. Nah, ternyata semua raja memang ingin menciptakan perdamaian. Itu adalah sulapnya. Oke, sekarang rahasianya. Untuk negara tetangga ini, kita sudah siapkan kartu ini atau kartu terserah yang mana aja. Kalau saya mengutus yang ini ya. Ini caranya kita kocok seperti ini. Lalu kita taruh di atasnya lagi gitu ya. Nah, ini ada di sini. Ini saya terjelaskan kan ya. Sekarang kartu yang di sini.
kita siapkan 8 kartu seperti ini. Ini kelihatannya acak-acak, tetapi sebenarnya tidak. Ini 6 tambah 7 itu 13, 10 tambah 3 13, 9 tambah 4 itu 13, 8 tambah 5 itu 13 juga. Oke, saya siapkan 8 kartu tim pencari ini di sini. Karena ini pasti 13, maka kita taruh di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, 13 ini kita taruh ini, misalnya seperti itu. Nah, ini. Sekarang untuk yang ini karena utusannya adalah Ratu Hati, maka kita eja dulu. R A T U H A T I. Nah, di sini adalah ini. Karena kita ingin waktu dibuka itu adalah ini yang keluar, maka ini diganti dengan ini diganti dengan ini. Nah, seperti itu, ya. Oke. Jadi seperti ini. Bentar, ini saya taruh aja di sini. Oke. Yang 8 kita taruh di sini. Nah, di sini bisa kita mulai sekarang yang ini. Misalnya 8 tadi itu 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini itu sebenarnya kita potong. Jadi ini enggak berubah. Memang tadi saya sempat seperti ini misalnya. Nah, ini sebenarnya sama aja motong. Motong jadi 2 ya. Seret. Nah. Ini sama aja dengan begini. Jadi ini posisinya tidak ada yang berubah. Oke. Kita lihat. Nah, kan? Seperti ini. Tidak ada yang berubah. Kalau misalnya orang itu suka dengan angka 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang ini misalnya ya. Ini kan 8. Nah, ketika saya buat yang seperti ini tadi, ini harusnya yang keluar adalah angka 5. Oke, ini kartu saya. Ya. Ini gini, ini kartu saya. Nah, ini adalah 5. Jadi ini selalu pasti ada 13. Habis itu kita ambilkan dari bawah sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ini kartunya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk ini. Nah, kan? Ini kita taruh di sini R A T U H A T I. Ratu Hati kita taruh di sini, kita taruh di sini. Jadi ininya adalah K semua. Oke, itu adalah rahasianya. Oke, itu adalah trik hari ini. Untuk mendapatkan trik-trik yang lain, silakan subscribe ya. Semoga bermanfaat, selamat menghibur, sampai jumpa.